Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, kalian bisa pahami bahwa budidaya itu merupakan suatu kegiatan pengembangan dan juga pemanfaatan. Jadi ada proses pengembangannya serta proses pemanfaatan dari sumber daya yang ada yang bisa dikerjakan oleh manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, atau sumber daya lainnya agar bisa menghasilkan suatu produk barang yang mampu memenuhi keperluan atau yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau memenuhi keperluan orang banyak. Sedangkan satwa harapan merupakan jenis hewan yang memiliki potensi ekonomi untuk dibudidayakan. Jadinya bisa lihat ternak atau satwa harapan yang dipelihara mempunyai beberapa kelebihan. Ada siklus hidup pendek, jarang terkena penyakit, murah harganya, mudah beradaptasi. Potensi ekonomi yang dimiliki satwa harapan dapat menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang sekaligus sebagai alternatif penghasilan keluarga. Jadi apabila kita budidaya satwa harapan, bisa ada potensi ekonominya, bisa menghasilkan atau berpenghasilan untuk keluarga. Kita bahas mengenai jenis-jenis satwa harapan ya. Yang pertama itu ada cacing tanah. Nah, di sini ada pengertiannya mengenai cacing tanah itu hewan yang ada di dalam tanah ya, yang biasa kalian temui. Nah, ini cacing tanah dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing tanah membuat lubang menembus kedalaman dan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan. Kotoran cacing tanah mengandung nitrogen, unsur hara penting bagi tanaman. Kotoran cacing ini membantu mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat sehingga struktur tanah menjadi baik. Nah, jadi kalau misalnya tanah ditumbuhi tanaman, kan dalamnya itu biasanya banyak cacing tanah. Nah, itu berfungsi juga untuk menyuburkan tanah. Lalu jangkrik. Pasti kalian tahu jangkrik. Jangkrik jenis Gracilus testaculus dan Gracilus mitratus banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. Nah, menurut keyakinan, burung yang memakan jangkrik akan rajin berkicau, membuat tubuh arwana yang makan jangkrik tubuhnya menjadi indah berkilau. Nah, kalian pasti tahu ya jangkrik seperti apa. Lanjut mengenai lebah madu. Nah, lebah madu, tahu kan kamu pernah makan madu? Kalian pernah makan madu? Minum madu? Nah, lebah madu itu di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa di sekitar hutan dengan menggunakan glodok dari batang kelapa atau randu, hasilnya madu dan larva lebah. Satu sisi sarang lebah dapat menyimpan madu 15-20 kilo dan 3-4 kilogram lilin. Apa rasanya madu? Selanjutnya ulat sutra. Ulat sutra atau Atacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis. Merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Termasuk hewan polifotin, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polifagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva.